Tapi mereka nggak boleh sama sekali ngeband Yuzong ya guys ya. Awas aja. Aldos Auto Band. Lihat Eko mukanya. Seneng banget dia guys. Mana berani ngelawan Aldos Marco. Coba dikadik. Kita serepetkan bol, serepetkan sikat. Game pertama ini cuy ya, kita BO5 guys. Jadi stay aja di sini guys ya. Wuh, itu dia skinnya. Wuh. Mas Eko bos. Aduh, dia pakai Tenacity. Waduh, dia pakai Quantum Charge ya. Boleh. Ini kayaknya sih gua bakal kena freeze nih. Jadi gua bakalan santai ya farmingnya. Oke, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Santai. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke dalam in-camp M5. Di game pertama, The Battle of Dragon Altar M5 World Championship. Eww, Koju, Ora, versus Marco Job. Let's go to Land of Dark. Itu 0% Florin kita, aman gak? Aman. Aman ya, oke aman. Let's go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smackdown, pause dulu gak sih bos? Katanya gak ada pause. Nggak ada paus kak, asli nggak ada itu tuh masuk tuh. Udah masuk ya, aman ya. Lihat Marco Cop pakai gilong. Aduh udah guys, kekalahan di depan mata nih. Sakit loh Cop stop Yude benar-benar berada di sana, tapi Aura akankah first blood di tangan dari Marco Chop? Aura hampir terkena first blood tadi kadik. Uset Mas Eko, aku pasti akan menguasai medan. Aku dua guys, waduh guys, Petri pai dia ya. Udah Petri. Aku mendengar panggilan kemenangan. Udah retri ya, habis, udah retri. Tapi dapat kak. Oke, murus kak. Enggak. Oh enggak, ininya birunya mah dapat. Aku selalu menjadi yang tercepat. Mati gua sih. Tapi enggak apa-apa ya, dapat gold ini. Langkah mereka. Aduh, kenapa ini ad friend kok masih? Santai. Ini ada ad friend, gua lagi main ada ad friend, guys. Jangan nge-add print dulu lah, singkong. Gua gimana mau mencet? Bantu akan. Ayo OTW bro. Mati sih harusnya, guys. Serepet. Udah aman. Slow banget. Mas Eko-nya langsung bikin itu tadi, guys. Bikin sana jin dia. Aku minta dulu ya 2 biji. Baksianya sih udah. Woi. Ini kenapa guys? Jangan add dulu lah guys, si Irsak. Gua enggak bisa main, guys. Oke, ada yang bisa tolong sih? Uang sejati. Disiksa terus ya guys ya. Disiksa terus ini. Iya, main Hilda nih. Dia setup turtle ya? Sudah. Guys, jangan add dulu guys, si Irsak lah. Hewan buas telah dijinakkan, iblis telah dikontrol. Kan dikering banget. Aman aja, kalian farming dulu aja. Kita kalah early udah doang. Tenang. Kalah early doang kita. Udah masuk yang duluannya ya. Oke, aman aja. Ayo guys, aku udah 4 nih. Tuh, gua gak bisa mencet ini guys. Yes. Oh, itu. An enemy has been slain. Nice, bro. Nice. Itu mah body good, bro. Ada yang bisa kemari tiga ini. Iya, Yuzong juga ke sana ya. Hati-hati. Kalau aku enggak dulu tiga. 20 detik, sabar lu. Kaiting. Gasin. Itu tuh. Ya, baksianya dimasukin Angela tuh. Iya, ya. Aduh guys, ini banyak yang follow gua guys, gua enggak bisa main guys. Parah. Wah parah. Ini pasukan CH pada gua follow semua, cok. Hancurkan. Aku balik dulu guys, sabar nih.
Oke, sabar guys ya, late game bos. Yuzong missing ya, Yuzong. Yuzong di Yuzong commit. Yuzong naga. Brody flicker. Brody flicker menit 7 guys. Aduh, gua ngejump. Aduh, gua enggak ada skill 1 kepencet guys gara-gara di follow terus guys. Aku menggenggam tombak ini. Hancurkan. Lepas turtle lagi ya berarti. Ya. Pada ke bawah ya. Cuman akan aku tempel aja. Yeah. Boleh. Tolong diganggu dari aku ditempel Hilda terus dari tadi. Woi, bro. Gua di follow terus, bro. Aku mendengar panggilan kemenangan. Lo aman kah? Mati sih itu satu, mati satu. Waduh, enggak mati guys ya, gua reload dulu guys. Gua enggak bisa main, bro. Checklistnya dipencet. Udah dipencet, guys. Satu cover atas dulu dong. Aku sabar ya, tadi baru reload. Brodinya udah 5000 ya. Kalau dapat gua bisa OTW ya. Brodi boleh sih. Ini Brodi belum ada flicker sih. Boleh sih, gaskin yuk. Bawanya Brodinya menit 7.05 baru ada flicker lagi dia. Yuzongnya sampai free. Orang ini orang tuh dia mainnya apa? Ini anco main 4-1. Iya. Gua push dulu ya, gua push dulu. Mending backup gua push sih, bagus sih. Ayo bang. Brodinya naik atas dia solo. Iya, makan Brodi kita. Aku nahan rotasi aja nih. Iya, mau ya. Woi, gua di flicker, guys. Ya, bersihnya datang dong, Bang. Ya udah enggak apa-apa lepas. Aduh, nice try lah. Reset dulu ya, guys. Gua enggak fokus nih, early game parah banget, guys. Gua enggak bisa mencet. Sabar, guys. Gua farming dulu ya. Memang keras itu. Maksudnya. Eh, Yujo. Aduh. Banget Yujongnya. Nih, makan nih. Makan aja satu. Tuh. Nice, bro. Satu-satu ya. Belum bisa lagi kita. Sabar. Tunggu Angela beres ulti. Kematian adalah penaklukan terakhir. Kalian kalau mau keluar aja guys ya, gua bakalan split. Soalnya gua enggak bisa war lagi nih. Bertekad dan berkemauan keras. Mereka dolor ya. Aku tidak mengenal. Lagi lor enggak? Berapa orang tuh? 3. Gua dapat atas ya. Oh, gak bisa. Nah, ini. Brodinya wewen. Udah wewen. Mundur dulu. Mas Eko masih di atas. Kalau mau dimakan Hildanya boleh. Aku mendengar panggilan kemenangan. Gak bisa. Gunung berguncang, lautan terbelah. Ini lepas aja gak sih? Bisa gak? Lepas. Oke, nice try guys. Udah aman sih ini. Tapi early gamenya di follow terus guys. Masih aman ya turret kita cuy. Kelas bro. Kita kabur anjir. Gak ada flicker. Oke, gue selamat. Masih bisa comeback ya. Wah gila, boxnya sampai dicongkel gitu. Wah di NK manis. Tripnya. Wah di N guys. Nice try guys, nggak apa-apa guys parah, ya. Parah di follow terus. Parah cuy, gua udah kasih tahu ke viewer gua ya. Game kedua guys ya, comeback nggak sih bro? Disuruh mode serius, gua mau viewer gimana mau serius? Ntar gua reload. Sabar guys ya, kita pakai Yuzong dulu guys. Aldous memang lepas guys ya, tapi kita harus pakai Yuzong dulu guys ya. Tapi kalau di match ketiga bisa nggak bang? Kalau abang pakai Aldosa bisa nggak di match ketiga nanti? Bisa, aman aja. Wah ini masih Eko nih. Biasanya nih pakai Xbox begini guys. Ayo bang comebackin 3-1 siap guys ya. Pinginnya sih begitu. Semoga aman kayaknya. Aduh, dan Markocho udah mengamankan Yuzong skin M5 pass-nya ya guys ya. Itu Eko apakah pakai Xbox Arrival sama dengan Xbox zaman M1 is back? Kita nggak tahu guys.
Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menyaksikan saja apakah Marco Cho mampu membalaskan atas kemenangan Aura di game pertama. Go to the land of Dawn, the battle of the Dragon Altar. Ayo semangat ya guys ya. Game kedua cuy. Gue padahal pingin balas dendam sih guys ya di lane XP-nya cuy. Cuma Mas Eko-nya pakai Roger guys. 1, 2, 3 serepet. Ritual dulu kita cuy. Ah, tadi belum ritual gue kayaknya. Dia merah ya. Ya, dia start merah dia. Tidak ada yang mustahil di kejuaraan dunia. Mau rusuh langsung ke birunya enggak? Boleh sih. Gua bisa datang sih. Gua ambil skill 3 nih ya. Siapa aja bisa mati, guys. Gua yang dimatiin maksudnya. Guys. Gua digas ya, guys. Gua belum level 4 ya. Gua datang nih. Terere tetep kekuatan serepet. Ekspor enggak ada pikir cuy. Mantap. Ini siapa mau siapa? Kupra. Kaguranya. Mati. Balik bang udah bang. Sabar, warna-warna. Aku push ya. Enggak join. Warna-warna enggak kebukul dinya kok. Untuk. Mati ya, ekornya ya. Lah kok gak mati mulu guys, aneh gue mah kocak. Dua kali guys. Ini mau target mana nih? Di atas ada dua ya? Iya, kalian gak usah bingung kalau mau rotasi XP juga gak apa-apa, gak selalu ke god. Techworker disini nih. Gigit aja gigit. Mau ambil one-one gak? Semangat persaing. Terserah, sedapatnya. Tatul yuk bro, Paksi ya. Ayo bang. Tiga mati orang nih, ya, datang. Ya, Kupranya sih itu ya. Kupra datang. Sabar ya. Eh bro, wake up gua bro. Intinya, siapa? Rogernya. Aduh. Sabar dulu. Sabar dulu gak sih? Sabar dulu. Sabar. Bisa cuy tadi. Oke, santai. Kopir bawah. Aduh. Ada apa lagi? Flicker ya Kagura 515. Dua tuh, ketiga. Waduh, empat cok di sini anjir. Banget persaing. Gua datang, let's go. Mas Eko tuh enggak ada deh, Mas Eko lihat, Mas Eko guys. Esbol udah flicker ya guys. 8 guys. Mati ya. Ini bro, satu lagi bro. Mati. Teknik jurus itu ya, keluarkan. Mid. One-one-nya jolo. Sabar ya. Fokus mid-nya aja, basic. Nah, ada gigit nggak? Gigit aja itu, mati. Explorer nggak ada flicker itu. Mati ya. Oke, nice try guys. Eh, Bos. Aku enggak ada. Mati 2, 3, 4, 5, 80 guys ya. Gaskeun cuy. Dapatkan. Berhasil mendapatkan dari sosok dari Briel. Akan coba di all in. Garukan dari seorang Aura dan One Last Hit Lekan Ponce yang belum keluar tapi Pandora One terlalu dalam. Last Insanity. Dua Armaxia berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Aura. Tapi Aura dikejar oleh Sanmar Kocop. Akan coba dikejar, dikocem gitu saja. Petrify Gaming Israel, Aura where are you going? Nowhere to run! Marco Chop mengamuk kali ini. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Aura fire, beda? Beda dong, itu Aura bukan Aura ya. Lanjutan di tipe defensif, gak bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Aura. Terperangkap dengan ada Bloody Hunt. Langsung kembali coba di take down, shutdown pun terjadi. Membuat para pasukan dari tim Aura. Mereka gak bisa menyelamatkan turret di arah mid lane-nya. Tapi oh my god, mereka harus respect dengan damage yang diberikan. Dan Marco Cho masuk ke arah dalam. Bakal coba dipaksa, one last hit Lican Found. Dapat di satu point kill. Mundur ke arah belakang, tidak bisa menghindari full barrage dan double kill di tangan para pasukan dari tim Marco Cho. Sang bintang terbakar untuk... Kita bikin setup. Ufranya missing ya? Jangan nongol dulu kita ya, Ada ulti nih, perangku lumayan nih. Ini dia, ada orang bisa mati. Hati-hati. Aku diolin. Oke, santai dulu. Mau digas gak? Udah, kofranya udah olin. Bukanya mending sama hook aja, bang.
udah inspire ya. One-one-nya, kayaknya kepencet. Let's go, gua ada ulti bro. One-one guys. Ayo, mati. Aduh. Udah skill 2, udah one-one. Roger datang. Jangan. Jelek guys. Kufra udah. Kalau Franco dapat gas kan, kalau Franco dapat. Sudah ada si Albert. Kalau mau di gas. Kayak aura lihat Bang Oji udah diem. Oh iya, bener. Oh, Eko udah mode aura ya guys ya, udah enggak mode Pokeju. Tapi Marco Chop terlalu ganas di arah belakang sana mencoba menangkap satu langsung ada cross boxing yang gagal. Wow, full baras menyelamatkan para pasukan dari tim Marco Chop atas terbangnya para pasukan dari tim Aura. Aku jumping Bang maksudnya. Oke, Bang. Nanti coba relock Bang ya. Next game. Oke. Aku kurin dulu di sini. Jumping parah banget. Molor Kak, one-one di atas gas lock. Clear atas dulu. Aku clear atas sebentar ya. Baru usah, Bang. Lo aja. Ini Kupra di sini. Udah ngecat. Kupra udah ngecat masih dua. Rogernya datang. Sini aja sabar ya, tarik ulur. Empat ini. Kaiting dulu, kaiting dulu. Gua nagain, bro. Bentar ya. Otw. Aku ikut ini. Nice, bro. Dapat Mas Eko. Nice. Kena tiga. Udah WON, Nah. Guys, aku enggak ada darah, guys. Udah WON, guys. Sabar. Sama ini ya, Xbox. Oke, tapi kita lihat ini dia. Aduh, retribution akan coba terjadi. Aura standby terdeteksi dengan pergerakan dari Astral Recall. Pandorawan dan Siude mencoba melakukan zoning out karena dia berhasil mendapatkan posisi yang sangat enak. Marco coba fokus ke Aura. Bloody Heart! Eko terperangkap, ini bencana, Eko tumpah! Nama kabar pasukan dari tim Aura, mereka terporak-porandakan shutdown pun terjadi di arah belakang si Ude. Membakar Marco Chop, masih ada Papa Nar, belum terbang. Dan nampaknya kali ini one-one dari tim Eko memiliki sebuah fobia terhadap ketinggian. Dan Maniac di tangan si Ude! Si Ude membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh para pasukan dari tim Marco Chop. Si Ude save the day! Sudah seperempat. Masih banyak itu. Kita bisa balikin ini. Yo, gua nagain, bro. Ada yang hilang sama aku, yuk. Ini bisa, bro. Mas Eko-nya terus. Ini one-one-nya. Gua lihat. Slow. Slow. Nice. Ada mundur. Laning dulu aja, laning sama Mas Eko tuh ambil tuh. Berkali Bang Marco Chop. Itulah yang agak pakai Uzo. Berkar depan. Tapi jangan lupakan, Machimania gagal mantap. Marco Chop sudah take off. Menuju ke arah belakang. Aura retribution. Hampir terjadi full baras setelah dikeluarkan. Bloody Hunt. Tapi nampaknya tidak following up damage. Papa Nar akan coba di take down. Dan one last hit. Astra Recall. Bukan hanya membuat recall, tapi membuat para pasukan dari tim Aura. Mereka mundur ke base. Xbox-nya udah set up merah ya. Udah set up front. Aman sih gua. Nice bro, balikin. Kelas bro. Mati tuh. Bisa lord nih, kita bisa lord. Tinggal. Sama kemana lord? Ini masih ada flicker tapi. Cari mas Eko nya. Aduh. Dapet. Aduh, lawan retri yang BPM muncul. Tenang bro. Kejayaan telah mencapai. Sabar, Rogernya itu datang. Sikit banget cok, masuk kok. Ini bawah ya. Bro, kenapa gak ada yang berani maju bro? Kalah lah kita, aduh. Belum sinkron. Nice try. Oke guys, game ketiga guys. Masa kita mau makan telur guys. Mangat yuk. Atau mungkin main harus meta ciki bang. Gimana meta ciki? Meta ciki boleh sih kalau kalian sering pakai, gak apa-apa. Lepas mas, Aldosnya mas. Oke, gasken. Kita pakai Aldos guys. Gasken bro. Menyerahlah. Hero kadianya jangan lupa cuy. Mending ambil dulu gak sih? Iya aja, ambil baksianya aja dulu gak sih? Mereka mendapatkan Aldous!
Akhirnya ya guys ya. Gila Eko Aura. Benar-benar berani melepas Aldous Markochov. Wah, ini fix game 3 Markochov gak sih guys? Coba guys, menurut kalian game 3 ini punya siapa guys? Guys, gue udah bawa topeng Aldous guys ya. Let's go bro. Mas Eko main lance. Ah, pantesan kali ini berani ngelepas Aldous. Ternyata ada yang mau baku hantam guys. Ternyata dia mau membuktikan kuat Lancelot Aura atau kuat Aldous Markochov guys. Yuk, percaya yuk sama Aldous yuk. Gaskeun yuk game ketiga guys ya. Jangan-jangan ini guys ya, jangan sampai makan telur. Aduh, kalau makan telur malu banget bang aku. Gua pakai skin M1 guys ya di depan MPP M1 gaskeun. Semangat ya, fokus ya semuanya ya. Bebannya berat banget nih. Kena pressure banget ini. Aman, aman, aman. Mas Eko pakai lance ya. Mode bapak assassin cuy. So kita langsung menuju ke dalam Land of Dawn untuk melihat pembuktian siapa yang lebih kuat dengan hero powernya. Apakah Markochov dengan Aldous atau bahkan sebaliknya Aura dengan Lancelot? Nah, ada Aldous gua bro. Onyx time. Main sabar guys. Tunggu Mas Markochov. Aku langsung ke goal ya. Pasti apa akainya bantuin lancil. Kata-kata tidak berarti. Sekarang berbicaralah dengan tinjumu. Wah, kayaknya di sini nih. Mas Eko start-nya. Waduh, anjrit, enggak dapat lagi. Enggak dapat, bro. Iya. Ketutupan. Udah Petri ya ini Yuzhong-nya. Udah Petri Yuzhong-nya sahabat. Hey yo, fakal. Semua yang datang ke sini. Mending clear dulu jadi gua enggak ke mid. Manda. Lu ini dirusuh dua orang nih. Jadi gua harus bantu lu jadi biar cepet itu buat bantu faksinya. Mas Eko ada di sini. Iya, bawa santai aja. Menyelesaikan misi. Aduh, enggak dapat. Mas Eko sekarang tuh. Babnya. Datang rame, guys. Rame banget, guys. Aduh. Sorry. Dapat enggak? Apa literalnya dapat, Bang? Dibawa ke bus. Oke, Bang, enggak apa-apa. Santai aja. Kalian Ah, ini masuk nih. Nice. Aduh. Gua datang sih. Tapi susah guys, ini pasti di imun nih. Gua enggak akan ke sana enggak jadi. Gua ikut mid ya. Boleh-boleh ya, tapi aku belum pas. Clear lagi, clear lagi. Berat banget. Bang Oji masih jomblo masih. Dan lihat Markochov akan coba di zoning out. Satu lawan satu Aura. Akan ada satu buah first blood di tangan Aura. Aura masih selamat. Markochov is coming. Kali ini gak ada yang bisa menyelamatkan Aura. Selain dirinya sendiri. Dan kita lihat. Oh, Markochov. Nampaknya geter dengkulnya. Kurang cukup berani untuk mendapat Aura di bottom lane. Cari empat dulu ya biar kita bisa turtle nih. Soalnya ada Yuzhong. Sabar, gua recall dulu guys. Aduh, kayaknya rusuh dong. Gak apa-apa. Gak bisa bang. Gak apa-apa, pakai aja retrinya. Pakai aja. Pakai aja retrinya, pakai aja. Ini kalau mau Yuzhong gas kan. Yo, let's go bro. All in bro. Skill satunya, nice. Gitu, kalem lagi. Jangan langsung gas lagi. Balik dulu ya. Aku balik dulu ya. Oke, sip bro, mantap. Cuma nampaknya Markochov lebih memilih untuk lebih dewasa. Dan bahkan di depan sana langsung ada flicker telah dikeluarkan oleh Markochov. Dan langsung first blood didapatkan para pasukan dari tim Markochov di top lane. First blood didapatkan. Tapi nampaknya mereka harus kehilangan sedikit momentum terhadap turtle yang ditangan oleh seorang Kojo Aura. Di depan bottom lane, Zazu akan coba dipaksa. Satu yang terakhir dan zoning out Pandora One. Ini orang cukup bersinar loh di 3 game loh, ngeri kali. Aku, ini turtle-nya lepas aja ya. Lepas aja gak bisa? Lepas aja, udah beres tuh. Ya dipaksa. Aku mati ya, gimana? Oke, bikin ini bang, item respect aja kita bang. Jangan lupa armor bang.
Bang Claudio ya. Oke. Masuk pakai. Ada rating enggak? Ada rating enggak? Bang Wil. Ada. Ada ada breaker ya? Pakai ada breaker. Pakainya ada breaker, pakainya ada breaker. Pakainya breaker 5 2 10. Oke, catat. Gua ada ulti ya kalau kalian mau ada war. Sekarang berbicara dengan tinjumu. Iri tapi pakai flicker. Aku ada ini. Iri aku. Kalian tidak pantas berada di sini. Gua datang. Iri tel, tolong di cover gua ya. Ada flicker. Tolong masukin, guys. Nice bro. Oke, nggak dapat nggak apa-apa. Mundur. Ada naga ya. Wah nggak bisa cuy. Lepas bagian udah all-in ya, di all-in Flicker berhasil didapatkan, tapi lihat Pandora One udah standby on position. Mencoba men-take down, tapi Markocha masih mau lebih. Mendapatkan seorang Iritel. Satu mobil kill didapatkan, tapi ternyata ada steal kill yang dilakukan oleh seorang Aceh. Membuat para pasukan dari tim Markocha tidak berhasil mendapatkan keuntungan, karena mereka berhasil mendapatkan 2 point kill atas si Markocha. Double kill! Menyelesaikan misiku. OTW mana? Gua masih farming ya. Soalnya dia bikin calon Najin itu, iritelnya jadi kuat. Tidak akan pernah. Apa deh, Claudio? Ada yang mau kalau aku? 5 detik. Mati. Mati kok mati ya? Okay. Gua datang sih. Ini enggak ada flickernya. Gua datang iritel. Nanti masih belum ada flicker. Oke. Okay. Let's go, Bro. Bro, kenapa enggak masuk, Bro? Oke. Okay. Aku ada Matilda-nya, aku ngindarin Matilda. Ini Mas Eko sekarat nih. Aman, cuy. Mati Mas Eko-nya. Mati nih. Cerepet. Aduh, Bro. Guys. Oke, blazing duet from Zanzu, dan bahkan di sana masih ada one last hit, gagal didapatkan. Markocha is coming. Ada 2 point kill dari bottom lane. Aura dan Pandorawan kali ini harus melepaskan Pandorawan untuk bisa tumbang. Akan coba dimakan oleh seorang Pandorawan. Termakan. Instant pick up pun terjadi, dan Markocha bakal coba di take down oleh para pasukan dari tim Aura. Dan apakah dari Pikimon coba menghindari damage yang diberikan, tapi flicker, dan akhirnya one last hit dari sosok Markocha still survive in bottom lane. Mas Eko mati, kena solo. Nice. Semangat. Yuk langsung turtle-nya ya. Nah gitu bro, bagus. Yuzhong masih ada naga. Lepas. Mati nolin Yuzhong dulu. Yuzhongnya dulu, keluarin naganya, kelas. Aduh, itu. Ah udah keluar lagi. Enggak lihat ya, pura-pura enggak lihat. Dua di atas. Ayo terusin aja. Terusin aja itu. Minta boleh gak bro? Oke, nice. Aduh, sorry bang. Gak apa-apa bang. Di atas sendiri. Sabar ya, wati. Gue mau push bawah nih bang, harusnya kita ke bawah bang. Soalnya musuhnya di bawah bang. Udah gak ada naga juga bang. Ayo. Udah gak ada naga nih, gue pancing sini. Kupra siap skill 1. Masuk. Mati ya. Nice, Kupra, ulti aja nggak apa-apa. Oke. Okay. Nice. Minnya lepas. Hancur sih mid kita. Ini mau diajar lagi gak? Ini gua fokus turret dulu bro. Ini ajar lagi aja, nggak ada tidak, ulti dia. Bagi gua. Ada flicker dia. Nice. Sabar ya. Aduh, sorry bang. Nggak apa-apa bang. Nice try bang. Dan bahkan kerugian di tangan para pasukan dari tim Markocha. Kalau misalnya didapetin di arah top lane, ini akan menjadi keuntungan untuk mereka. Dan ini dia guys. Seperti yang udah gue bilang, kalau Aldous dilepas untuk Markocha, dia udah dapetin 2 point kill. Dia benar-benar sangat power dengan Aldousnya. Lihat, dia dapetin turret juga. Itu setelah dikeluarkan, damage-nya besar banget guys. Hilang. Instant pick off terjadi di arah top lane. Wah, tim Aura harusnya dalam ketar-ketir gak sih? Kita dapetin mid juga sih harusnya. Semua yang datang ke sini
tinggalkan para. Abang ambil biru enggak, merah enggak apa-apa tuh, ambil aja. Boleh sih, daripada gabut gua ya. Matilde depan aku nih. Nah, ambil aja, Matilde ambil aja, ambil aja. Kalian. Gua ada ulti, gua ada ulti. Pantas berada di. Udah ulti ya, ya. Siap, siap, siap. Eh, mau ulti ya, aku. Mau gas masih kok enggak? Mau gas masih kok enggak? Mid dulu enggak sih, Bro? Sabar, sabar. Udah konsil, konsil. Datang, oke, datang, datang. Lihat gua. Serepet, Bro. Lihat gua, Bro. Nice, Bro. Aduh, di battery sama nugget ini. Aman aja. Sabar itu. Aduh, boynya kebetulan. Narkocop ini bos, kalem. Tuh, backup gua guys ya. Ini nih naganya. Bro, bro. Nice. Bang, bisa mati, bisa hidup gak? Itu, bisa, aduh. Bisa, absorb nih. Tolong. Aduh. Bro. Tapi kalau skill gaming telah terjadi. Langsung ada Menyor, Abae. Didapat sana, Narkocop lasing duet. From Satsu tercancel dengan adanya pergerakan dari seorang Siude. Aura mencoba fokus tapi lihat Phantom Execution yang kagal mendapatkan siapapun. Meanwhile satu poin kalah coba didapatkan, shutdown tidak bisa diberlakukan. Para pasukan dari tim Markochop mereka terkena sedikit zoning out atas seorang Siude. Tapi Siude tidak bisa terlalu lama kena damage terlalu sakit. Tapi Kimon harus menjaga jarak posisinya atas seorang Markochop. Absorb damage terjadi. One last attack coba didapatkan dan ternyata termakan oleh Silk King Eagle. Nice. Nah udah reset lagi ya. Kita bagusin laning dulu coy. Dapat satu, cabut, birunya dapet satu. Ini mas Eko lagi biru nih. Oh nggak ada ding. Selesai. Semua yang datang ke sini tinggalkan harapan. Sabar ya, flicker aku ada ya, ready ya. Ulti aku 20 detik. Sabar ya. Langsung mau jalanin ini nggak kalau udahnya? Sepertinya kau tersesat. Jangan. Nih, ada orang nih, ada makhluk nih di bawah nih. Ayo, gas. Aku enggak ada roda. Nah, loncat dia. Bro, itu mau di dive-in enggak? Tadi gua mau sih dari tadi. Kontil, aduh, kontil di bawah juga. Di atas juga. Udah ulti dia. Udah. Aku taruh nih. Kasih gua. Udah mati. Udah pasti mati. Nice. Kakaknya udah ulti ya, aman. Siap. Mas Eko nih, birunya Mas Eko nih. Kakaknya juga nggak apa-apa ya, bro, pantai aja. Nice. Mas Eko udah ready. Karena aku. Lihat, stage Markocha udah 370 guys. Cepet banget coy. Gila, siapa coba yang nahan damage sekarang? Akai sih. Akai bisa sih, Flickernya gagal. Coba lakukan teamfight ke arah belakang. Dari Aura merasa menghindari tapi Siude versus everybody. Silking Eagle telah dikeluarkan damage-nya terlalu sakit. Akhirnya memberikan dia mundur ke arah belakang, dikejar Pikimon. Apakah akan bisa di-cover oleh serpa benar? Tapi nampaknya mereka harus ikhlaskan damage-nya one hit. Itu dia. One hit, one kill. Waduh, tinjuan yang tidak bisa dibendung. Lihat damage dari Aura, tidak bisa masuk ke arah belakang. Blast it from Zanzu. Gak bisa, dapetin apapun. Aura dalam kondisi terpuruk. Ini gencana, yo. Tunggu gua ya, gua ada combo flicker coy. Oke. Guys, reset lagi. Ini mid lagi, bro. Minion mas aku. Mid lagi, bro. Sama cari duit dulu, duit gak ada duit. Waduh, Mas Eko bisa retry. Sabar. Aku gak ada retry ya. Nice, bro. Oh sih bang, sendirian bang. Santai bang. Ya mana. Sabar, Nance sendiri. Nance di bawah, Yujong di bawah. Aman kalau udah. Ambil birunya dulu aja, merahnya dulu aja, bang. Oh, siap, bang. Ada purify, aku nggak berani. Sabar ya. Jangan sini, biar aku bukain dulu. Ini rame nih, dua orang nih. Ada yang bisa lihat gak? Nah, Iritana kena nih. Aku udah retry. Enggak kena, ada flicker. Tidak. Udah flicker ya, Iritana. Mas ya, balik. Ini tuh udah flicker. Nice. Waduh, mati dong. Aduh, dibantai. Nice.
pernah. Aman aja, aman aja, santai, santai. Aman ya. Nah, ini kalau ini enggak aman. Aman aja, bro. Terepet. OTW, OTW. Terepet. Konsil gaming terjadi. Pandorawan menjadi pilihan utama. Tapi lihat di sana, para pasukan dari tim Markocho, mereka masih belum ada berkumpul. Double stun telah dikeluarkan, free hit dari belakang. Dan langsung ada combo, Wombo Chobro! Aceh tumbang, dua hilang, Markocho is coming! Tapi nampaknya para pasukan dari tim Markocho, mereka berhasil kehilangan dua playernya. Kehilangan aura, satu hit saja. Dengan adanya kebo dari seorang Markocho. Dua hilang, gak ada bisa berdekat. Markocho tidak ada flicker kali ini, Markocho berkejar oleh seorang Pandorawan. Pikimon! Oh my god, dua hit, triple kill from Markocho! Looking for Maniac. Looking for Maniac, Markocho, dia berada di arah rumput. Jangan sampai kalian termakan dengan pergerakan dari Markocho. Terdeteksi, hit dari Heavy Spin telah dikeluarkan. Satu hit terakhir, Markocho. Lihat, tinju dibalas bakwan. Markocho meng-outplay tim Aura. Mau Lord gak? Gak bisa ya? Lord aja yuk. Mau lah, ya kali gak Lord. Kalian Lord duluan ya. Cari Mas Eko ya, cari Mas Eko ya. Ya, gua ulti Mas Eko, guys. Catat, catat. Kalian Lord. Fokus Lord aja, gua ulti. Nggak akan datang. Nggak akan datang, guys. Ya, gaskeun. Kaiting dulu. Orangnya dulu. Udah. Pokoknya udah nggak ada, Mas Ekonya udah nggak ada. Lord. Nih. Weh, nice. Sabar dulu, bro. Itu rada-rada. Mending Lord kita tadi. Udah dapat. Wih, nice banget. Kelas. Let's go. Wah. Udah mengerikan banget sih. Terrorist telah dikeluarkan. Aura mundur ke arah belakang dan Eko Ju hilang. Si Ude gak bisa bertahan. Mundur ke arah belakang, double kill from Markocho. Aceh. Tidak ada time rest, tapi Pandora masih coba bertahan bersama dengan sosok dari seorang Akai. Tapi mereka coba menghindari damage yang diberikan. Aceh akankah menjadi korban keganasan. Tapi nampaknya flicker from Markocho! Markocho! Outplay! Markocho di boss! Bang ini, ada bug nih. Iya. Ada bug nih. Kita enak aja guys ya. 10 menit tadi kita di pantai guys. Enak aja. Bisa. Sampai AK-nya udah ulti tadi ya. Sekitar 15 detik lagi gitu. Lance datang. Di ujung datang. Bisa tuh. Mati enggak sih? Oh, enggak mati. Langsung gua aku. Atasnya. Bisa kan enggak sih? Bisa. Sabar, di retail flicker. Nice. Pandorawan mengeluarkan flicker untuk melakukan sedikit defensif. Nampaknya di arah bottom lane, Pikimon berhasil di takedown. Langsung ada, oh my god, ini dia. Aldous dilepas. Ini Pancana. Oh my god. Markocho take the game. Membuat nafas lebih panjang. Untuk para pasukan dari tim, Markocho bisa melakukan sedikit bersinar. Aura, nggak bisa sih. Dia ngelepas Aldous, dia nggak bisa sih. Lihat, Aldous dilepas, Aura bercanda. Oke, kita lihat. Ben Aldous kan, first ban kan? Udah fix. Markocho coba isi dulu tenaga kabur dengan minum dari termos. Sumpah ya, untung di ranked itu nggak ada kelihatan lawannya siapa ya. Kalau kelihatan lawannya Markocho gitu, gue sih auto ban sih. Game ketiga, game keberapa? 4 ya? 2-1 nih. Mas Eko 2, tim Markocho 1. Tinjuku. Wow! Langsung beneran lo. Ban ya guys ya. Mas Eko. Pengen si repet padahal itu ya. Gas bang, lance. Lance ya.
Let's go, guys. Semangat, guys, ya. Kita bisa comeback nih. 2-1 nih. Kita 2-2-in, kita 3-2-in. Bener nggak, sahabat? Bener ya? Bener ya? Oke, oke. Oke. Dapat satu. Dapat satu pulang, dapat satu pulang. Gitu aja, begitu, guys. Mantap, guys. Nah, ini gue suka, guys. Kalau udah pada semangat, guys. Oh iya, Mas Eko pakai itu dia, pakai Lidi ya. Fokus, guys, ya. Fokus, fokus, guys. So, kita akan menuju ke arah Lane of Dawn, The Battle of Dragon Altar. Let's go. Welcome to Mobile Legend. Let's go, memang sikat. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash. Rear reaches the battlefield, smack dong. All troops deployed. Ini nanti abang buat buat konten juga, bang, atau gimana? Kayaknya sih bikin, bang. Bang, aku nggak bantu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bang. Aku kalau susah aku retri aja biasa, bang. Masuk. Biar terpaksa retri ya, bang, ya. Hati-hati ya, Baksi, ya, di sana, cuy. Gua belum ada 4. Nah, udah 4 nih. Gak bisa sih turtle sih. Udah buang naga ya lu, ya? Udah. Gak usah turtle kita berarti. Udah ketahuan kita. Boleh, backup ini gua aja sambil cari Angela level 4 dulu. Masih ada purify dia. Balik dulu enggak sih, guys? Enggak bisa, tetap enggak bisa. Emang enggak bisa. Iya, enggak apa-apa, santuy. Wih, bete juga ya lawan sikat kayak gini ya. Mati Hilda. Oke, enggak apa-apa, nice try. Ada ulti enggak? Beres. Udah pada ini ya, Matilda udah ulti tuh. Aduh, ya satu gua nih. Mati. Mati. Udah flicker tuh Patrick ya. Udah flicker Patricknya. Sorry guys, belum panas gua, kaku. Mereka masih sangat pede dengan pergerakan di arah bottom lane. Dan Aceh nggak boleh ketangkep. Aceh belum punya flicker. Aceh tertabrak. Aceh bakal coba dipaksa dan hilang begitu saja. Instant pick-up pun terjadi. Angela ke arah seorang Marco Chop. Tapi damage-nya masih belum cukup. Ada apa benar? Satu momen kill dapatkan. Tapi fokus mereka menuju ke arah sosok seorang Hanbi. Meskipun begitu, Hanbi-nya berhasil di take down. Plexus dikeluarkan. Membuat Aura mencoba untuk melakukan sedikit decoying. Pandora One is coming for cover. Membuat para pasukan dari tim Marco Chop gagal untuk mendapatkan seorang aura. Iya, mau tartel nggak, Pak? Hati-hati atasnya. Cabut aja. Ya. Tapi naganya udah. Tapi naga udah ulti sih. Jadi udah kepopok. Lawan dia ada yang bisa mempertanyakan kata-kata. Ada Mas Eko nih. Tapi Mas Eko belum ulti ya. Gua ke tartel nih. Ayo. Tidak ada pengampunan untuk orang. Kalau Patricknya udah join tuh, bentar lagi. Aduh, mikro. Aduh, guys, gua. Sabar lu ya. Balik guys. Cukup. Oleng lancenya. Mundur. Yang bisa mundur aja. Farming aja dulu kita bawa Nabi, cuy. Nah, ini nih Sun yang asli nih. Wah, dia cabut lagi dong. Ya. Dia pakai skill 2 ya. Patricknya di situ ya. Terima kasih. Mati tuh. Lagi. Kok digas kayak itu? Kalau digas aku naga nih. Naga aja. Awas ya, Patricknya datang ya, cabut ya. Patricknya datang, cuy. Gak bisa aku mati. Cabut. Gua tahan.
Lepas dulu, Bang. Hati-hati, Bang. Mau isi darah ya. Lepas aja, Su. Mengganggu landing phase-nya karena bisa di-clear cepat, tapi ternyata ini berbanding terbalik dengan praduga gua. Malah Sun yang dari tadi benar-benar bersinar. Terus dapetin 2, tapi following up yang sedikit gagal membuat para pasukan dari tim Aura mereka harus mendapatkan satu poin kill kembali. Sama-sama Roman tembak, tapi lihat tembakan peringatan Aura. Nggak ada lagi Black Shoes. Body Veteran dikeluarkan, tapi lihat dari Storm Matrix terlalu bersinar. Membuat para pasukan dari tim Aura mereka tidak bisa dibendung. Radar Apathe-nya, a body block yang sangat baik. Membuat Pandora One gagal mendapatkan poin kill atas seorang man. You're bye. Dia belum WON kok, bisa nih. Hanabi kita udah mulai berasa nih, Bang. Oke, sini Bang, set up atas Bang. Patrick masih di atas tuh. Ini wajib pakai timer. Mati ya. Nice, Mas. Coba kita lihat ya. Oh enggak, dia main Dobby. Oke, Pandora One lihat mencoba melakukan outplay. Lihat pasifnya Flicker telah dikeluarkan. Marco Cem masih ada yang celah. Solo pick off terjadi dan akhirnya shutdown di tangan dari tim Pandora One. Kali ini yang dimakan. Udah rada bubble dagan HP gue, guys. HP ku udah mulai nge-frame juga. Aduh, udah oh, Flicker ya? Siapa? Udah Flicker, mati udah. Gas ya. Aduh, aku gak bisa. Oh, itu lah. Gas Vaxianya aja. Vaxianya ketinggalan nih. Ah, ini Patrick. Nice. Nah, itu Hanabi. Hanabi di belakang. Walah, mati juga Hanabinya dong. Oke, parah si brother, si brother. Kadil, siapa Bang Sun? Dia domi tuh. Wah, gak dapet. Nice try. Nyampe di otak loh gue. Oke. Tapi kita lihat akan adanya Mas Piel di depan sanatan Reds berhasil membuat seorang Pikimon terhenti tapi tidak bisa terlalu lama. Spray drone dikeluarkan bersama dengan Checking Eagle. Pikimon akan coba di take down. Sudah is coming up. Double kill terdapatkan. Looking for triple kill dari seorang Marco Chop. Tapi nampaknya Marco Chop gak bisa jalan kemana-mana lagi karena dia udah kehabisan jalan. Satu hit terakhir. Miss Puncher dan absorb damage save the day untuk kedua belah tim. Si Yude kali ini gak boleh terlalu barbar karena dia masih ada Angel lah. Ingat, cuma ada Dominance Ice dan Marco Chop berhasil mendapatkan satu point kill. Shutdown dari seorang si Yude. Aku gak ulti ya, aku gak ada ulti. 11 detik, sabar dulu guys. Sabar dulu, 11 ayo, detik. Ayo fokus aja, gak apa-apa. Gua bisa retri. Percayain aja guys ya, gak dapat gak apa-apa guys. Apa dia? Nice. Batrik aku battering nih, lihat aku battering nih. Belakang, ini sakit banget, Cok. Ya bisa mundur-mundur aja dulu. Bang, usah balik gak? Gak usah balik, ngapain balik guys, takut amat. Nice. Minyak, bro. Itu tuh, nice. Minyak, bro. Sunya. Nice. Nice bro, atas ya. Tapi kalau ngomongin take over load agak terlalu jauh. Trainer Apathe telah dikeluarkan. Tapi Pikimon masuk ke dalam membuat dirinya mencoba untuk melakukan kontes. 14 level dan ternyata retribution from Marco Chop. A save the day. Papenar. Tertake down kah? One last hit. Dapetin lihat posisi yang sangat baik. Tapi lihat Pandora One. Punya Wind of Nature Aura. Hilang begitu saja. Para pasukan dari tim Aura mereka tidak bisa bertahan. Tidak ada Wind of Nature kembali. Dan bahkan Pikimon. Mereka akan coba bisa makan. Mereka bisa lenyapkan. Mereka bisa telan bulat-bulat. Dan mereka tidak boleh kehilangan seperti ini. Dan Maniac di tangan dari seorang Marco Chop. Marco Chop save the day for this time. Chop, nice. Sabar ya Angela, sabar dulu. Overlord ya teman-teman. Ayo balik dulu dong. Tunggu dong. Gak apa-apa, mati. Aduh, oke dia guys. Ayo mau kesini lagi. Udah gak ada ulti, gak ada ulti Sunnya. Dapat? Aduh, udah dapat. Bilang aja kalau gak dapat, gak apa-apa. Ayo aku gas atasnya. Aku gas. Aku udah TB ya. Sini mati udah, aku olahin belakang. Tolongin belakang yang masuk. Keluar yang bisa mundur. Masuk aja, bisa masuk gak? Udah WON, no WON.
Kelihatan apinya itu di belakang banget tuh. Udah mundur mundur mundur, yang bisa mundur mundur aja lu. Yang bisa mundur mundur. Aku bawa ke samping. Balik 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 bang, udah bang. Ya siap bang, santai bang. Permainan Angela dan juga Lancelot yang benar-benar on point. Lihat, kali ini Marco Chop udah mulai harus sadar. Dia tidak bisa terlalu barbar. Sedangkan di depan sana para pasukan dari tim Aura, mereka nggak boleh termakan dengan lamunan pergerakan dari seorang Marco Chop yang melakukan distraction. Walaupun dia punya high ground, Echo kali ini harus melakukan defensif di arah bottom lane sebelum Lordnya menuju ke arah turret. Lihat, Marco Chop masuk ke arah dalam. Aura Plexus-nya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan para pasukan dari tim Aura, mereka memaksa teamfight kembali ke arah depan. Mas Pial sekarang tuh maut. Menjadi pilihan utama Zanzu. Wind of Nature telah dikeluarkan. Menuju ke arah Zanzu, tapi lihat di depan sana Piki mau terperangkap di dalam permainan tim Marco Chop. Mencoba di cover, mencoba di cover. Ace masih ada hard guard lagi. Double kill didapatkan. Kok jadi takut gini ya? Adalah hukuman yang sempurna. Aku gas nih, ultinya ada ready nih. Gasin aja, gasin lah. Ini kejauhan nih. Itu liat Bang Marco Chop, liat Bang Marco Chop. Sabar ya, sabar. Ini Mas Eko, liat Mas Eko. Aduh, Mas Eko burik kok. Oh, Sunnya, Sunnya balik, Sunnya, Sunnya balik. Hancur kah turret kita? Hancur lagi. Mereka mau pasal lor itu ya. Dia punya power of survive tapi Renor apatinya. Menjikar AC, hard guard. Oh, nggak ada perlindungan. Oh, Pandora terlalu sakit depan sana. Nampaknya Marco Chop nggak bisa menahan itu semua. Udah mulai coba untuk bertahan tapi Pikimon akan mundur ke arah belakang. Pandora gagal coba didapatkan oleh seorang naga. Aura masih ada Black Shoes. Belum bisa dijemput. Terima gaming Aura. Save the day kah? Oh, Aura masih selamat. Sedangkan para pasukan dari tim Aura mereka berhasil menutupkan Man Your Buy. Ini adalah team fight yang tepat untuk mereka lakukan. Tidak ada hard guard dari pasar Pikimon. Udah bakal coba dipasang oleh retribution dari Marco Chop menuju ke arah belakang. Ini bencana. Lihat, mereka terkocor kacir. Mereka pasal lor tuh. Mati nih, Sun. Nice bro. Mereka lor ya. Mas Eko, Mas Eko. Mati di belakang bro. Mas Eko gas aja, Mas Eko. Petri aja lah guys. Nah, nampaknya para pasukan dari tim Aura akan lebih memilih menuju ke arah Lord yang terhormat. Tapi ingat, mereka tidak boleh skala, tapi Siudek, wah, nggak ada Siudek. Wah, ini berat sih. Berat sih, mereka nggak ada retribution sih. Mereka harus sadar akan hal itu. Sedangkan Aura, membaik time. Aura melakukan baik time yang sangat baik. Mencoba untuk melakukan outplay. Aura kali ini tidak bisa bertahan, tapi tandanya Aura membuat timnya berhasil mendapatkan Lord. Enggak, kita juga clear dong. Bisa sendiri dia. Ini nih Marco Chop sama Bang Marco Chop. Sabar guys, sabar guys. Masih ada anu. Eh, sabar dulu dong, balik dong. Balik, 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 balik. Hanapinya, Hanapi. Hanapi itu. Enggak nih, Beatrix udah mati. Wah, belum siapin item ya. Asal Hanapinya nggak mati, kita kuat kok. Pandora masih memiliki flicker sekalipun dengan adanya pergerakan dari Mas Bial. Dan kalau gua bisa bilang, Pandora harus tahan sih Wind of Nature-nya. Oke, AC depan sana. Coba di zoning. Ah, oh, Lord-nya giveaway. Lord-nya sia-sia. Nggak ada Bennett. Nggak ada Bennett. Pandorawan ini kayaknya kalau bisa aku bilang minusnya adalah gimana caranya dia mainin Bennett-nya sih. Oke, see you, masih coba dia dapatkan. See you deh, masih bertahan di depan sana. Hardcore telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang dari Pandorawan. Tembak ke arah yang salah. Triple Man Stun, tapi lihat Pandorawan sekarang tuh maut. Win of Nature!
dan tidak bisa bertahan terlalu lama nampaknya para pasukan dari tim Aura. Mereka kehilangan Pandora kembali. Hampir saja kehilangan Aura, looking for double kill. Terperangkap di depan sana, Marco Chop! Masih punya immortality tapi nampaknya Heartguard tidak bisa diselamatkan. Shut down, finally! Marco Chop tercicat. Kita clear dulu aja, sorry guys. Balik guys. Oke, mana? Azep udah enggak ada purif ya, tapi dia masih ada ulti. Aku ada ulti 6 detik, 4 detik, sabar dulu guys. Turretnya, lordnya. Lordnya MM itu MM. Jangan. Minionnya jelek. Cuman baik tuh. Ini Beatrix-nya di belakang banget. Ah, ada skill satu itu. Aduh, retri tapi retri biru dia. Manusia ini adalah hukuman yang sempurna. Mau digas gak? Ini dia di sini ada mau ngambil babi dia. Patrick udah ulti dari Red. Sabar, gua bab dulu, gua bab dulu. Woi. Mati gua lama-lama, guys. Balas dendam. Patrick udah WW-in ya. Nice, Patrick mati. Guys, ini Matildanya nih. Mid guys. Mid guys, kalian bisa guys. Bisa mid. Ayo, bisa mid. Ayo. Kita bicarain ini. Ultiku 13, guys. Sabar dulu. Akhirnya ada minion dia sekali lagi, Cok. Kalian yakin Sunnya kalau Sunnya? Gua TP. Ini enak. Enggak ada minion. Minion ini ada. Tenang. Enbow! Mantap. Mantap, guys. Mantap, guys. Please. Oi, binatang. Mantap. Kelas. Para pasukan dari tim Aura kali ini mereka nggak bisa bertahan cukup lama, lihat dipaksakan sedikit demi sedikit. Lancelot Marco Chop is coming up. Lihat minionnya tidak ada. Mereka harus mencoba melakukan clear terhadap minionnya. Dan apakah bisa terbuka sangat besar di Aura dalam bencana? Nggak ada minion. Dan tim Marco Chop memaksa ke game yang kelima. Game 5 kan gue udah bilang guys. Tidak akan ada 3-0. Ini real pure skill, tidak ada sama sekali. Dan ini dia dari tim Marco Chop, bener-bener Marco Chopnya gendong banget sih. Bener-bener gendong banget sih, sumpah. Dia mainin puncher-nya, dia mainin Phantom Execution-nya ke arah belakang. Dan ini dia, game 5 is real. Aldous masih di ban guys. Terislavix untuk menang landing phase. Tapi kalau mau ngomong lawan Kari, Khalid. Harlot diambil tuh. Oke, Marco Chop akan bertemu dengan Aura lagi. Dan ini adalah last game. Last game cuy, lebih pede lagi cuy ya last gamenya. Min Citar loh, termasuk Kadia gak sih? Termasuk sih, tapi kita lihat situasi kalau pakai Min Citar kan. Ya. Berarti sisa Akai, Hayabusa, Ling, Loi. Boleh, kalau Akai Ram nanti biar aku kurang tukar sama si Mandat. Kurang damage sih bro, kalau kata gua. Jadi mending apa Xbox nih? Ya? Akai Hyper. Kita jangan bikin bingung cok, biar Bang Marco Chopnya aja, gak apa-apa. Ini Arlott bagus combo sama Akai, sama Loi, ada stun. Boleh lah ya, gua Arlott ya. Boleh. Main nyantai ya guys ya, kita main combo ya. The Battle of the Dragon Altar, the last game untuk hari ini, M5 preheat. Let's go guys, final. Smackdown, gaskin. Ya, meskipun lapar guys. Kita bisa melakukan apapun sesuka hati. Jagain anaknya aja. Jagain Akainya aja, coy. Aku udah retri ya, guys. Jagain yang ini lah. Ini oke. Hentikan perlawanan ini sekarang juga. Aku enggak ada retri. Ini aja nih. Aduh. Ini aja nih. Ini aku retri nih. Obat ini akan menghabisimu. Udah ya, pecah.
Sabar-sabar, aku enggak ada skill. Sabar-sabar, aku enggak ada skill. Karinya. Apapun demi mencapai tujuan. Lihat aku ya, guys. Udah enggak ada red dua-duanya. Nice, kelas GG banget. Datang Yuzongnya, hati-hati cuy, asli missing dia. Jangan lupa lah. Sabar dulu, Bang ya. Siap. Oke, gua kena. Nice try. Sorry. Sabar aku bantu. Tapi bisa sih. Pokoknya udah menang level tuh. Abang bisa join enggak, Bang? Join aku. Ini habis clear begini. Sana. Bisa join enggak, Bang? Bisa. Masih gua ada nih. Gak apa. Angela gagal ulti. Balik guys. Karinya hilang. Itu liat Bang Marco cepet tuh. Liat Bang Marco cepet. Nice. Sabar ya. Cooldown skillku. Ini, aku tarik. Siang mau ikut. Akhirnya. Gak bisa. Bisa. Aku kena skill. Bisa. Nomor kocok. Nih, mana? Masuk. Hai. Mereka mencoba untuk melakukan takeover. Lord masih ada heavy spin. Coba untuk didapatkan, poin damage terjadi. Aura is coming. Heavy spin for offensive dan tidak ada power dengan ada takeover. Low, oh my god. Mas Piel udah harus pulang. Mas Piel tidak boleh masuk lebih dalam. Markochop masih mendapatkan anak gajah. Terperangkap di garis depan. Masih ada battle transform. Markochop tidak akan cukup damage ketika mereka hanya tersisa aura saja. Karena mereka harus bertahan dan aura ingat masih ada seorang Lowi yang menghentikan pergerakan dari seorang aura. Tidak ada aura yang loncat. PTV Gaming pun tidak akan ada. Tapi aura masih bertahan. This is aura. Shutdown pun terjadi. Bahkan Markochop yang di sini harusnya tumbang. Malah dia yang berhasil selamat. Markochop still survive in the bottom lane. Missing ya Angelanya. Angelanya di atas. Ayo guys, karinya sendirian nih. Bang sendirian, Bang. Sabar dulu, Bang. Duh, Bang, konsen cuy. Sabar ya. Angela udah ulti. Berarti gas ujung kita. Ini. Ulti aja. Diri dia tuh. Ya, jadi ke sini gua. Ini nih, Bang. Nice. Hai. Oke, guys. Fokus, guys. Fokus. Sabar ya, Junzu. Aku enggak ada ulti. Aku ada ulti. Tarik dulu, Manda. Manda. Nah. Aduh. Angelanya kena babi, cok. Angelanya udah ulti, Angelanya udah ulti. Balik dong. Aduh, Manda mati dong. Balik Manda. Mati ya. Gak bisa lepas aja. Tadi MM ikut turtle aja, Bang. Tadi udah di tadi joining Mas Eko. Oke, naik try enggak apa-apa. Enggak di sini. Minnya Bruno. Ayo, guys. Dapat mana? Dapat dua kita nih. Nice, bro. Dua, nah. Dapat tiga, nanti kita reset lagi, reset lagi. GG. Dalam kondisi yang cukup baik dan lihat Mas Pial telah memberikan posisinya. Pandora One telah dikejar gitu saja. Hardcore telah masuk tapi damage dari Manior Bay belum maksimal. Pandora One ketika tidak bisa nge-deal damage membuat para pasukan dari tim Aura mereka harus kehilangan 3 pemainnya. Ayo, gua datang. Ayo, gas lagi bisa nih, dapat nih. Satu lagi. Nih, gua kesiniin. Oke, enggak pura-pura enggak lihat, Bang. Enggak lihat. Pura-pura aja. Ya. Gua lihat. Udah oleng gua asli guys, gua lapar parah. Gua ada ulti flicker, biar gua aja. Sabar. Bruno. Dapat nih. Nice. Gas ini aja. Mas Eko-nya. Gua datang. Pantai Mas Eko. Stun, nice. Strong banget Mas Eko. Aduh, Lord guys. Lagi. Lagi enggak sih? Mau lagi enggak sih? Lord aja. Kalau misalkan mau gas lagi enggak apa-apa. Nice, bro. Lord, bisa. Oke. Coba melihat. Nah, di posisi selanjutnya para pasukan dari tim Markochop
mereka masih terlihat ada positioning yang terbagi. Sansu udah sliding tackle. Oh my god, Flicker telah dikeluarkan oleh Marco Chop. Belum ada hand spin yang berhasil menangkap suara Pandora One. Free hit terbelakang, Pandora One sedikit terkena damage yang diberikan oleh Loyi. Wolsey, lihat bolanya menempel dan membuat seorang dari Pandora One tertake down. Aura, versus everybody masih coba untuk bertahan dengan cepat. Lihat, pasif yang masih sangat deras. Dan akhirnya dia masih coba untuk bertahan. Aura versus everybody, Aura! Gak bisa bertahan terlalu lama. Aura, Ultra. Aduh, kejauhan guys, nggak bisa gua ke kari. Mundur yang bisa mundur. Adekonya itu. Dapat satu sih kita. Ada WON nggak? Nggak ada. Aduh, dia WON. Dapat satu bro, udah bagus, nice. udah bagus. Eh gas ini nih? Lihat gua, bentar lagi, terus. Dapat dua, lihat belakangnya aja kalian. Di one. Nice, balik dulu. Sabar ya, reset. Tunggu belakang. Belum bisa, clear aja kita. Bujit. Nampaknya di sana Loya terlalu sakit. Free hit jarak belakang, free hit dari seorang Sanzo. Si Ude masih ada Flash of the Ocean, tapi Vada Slash from Marco Chop. Save the day. Berhasil mendapatkan Pandora One. Berhasil mendapatkan posisi yang sangat baik. Double kill dengan Echo. Ochu, Aura versus everybody. Kali ini mencoba tukar belakang. Tidak ada Sanzo triple kill. Looking for Maniac. Aura, can you do it? Tapi nampaknya Aura bertahan dengan sangat sabar. Jelek mereka itu, warnanya jelek. Mati satu, nice bro. Sabar. Mau dibijin lagi gak? Ini yang dapat aja. Yang dapat aja cuy. Lagi gak? Mau lagi nggak? Kita belum clear ya. Meanwhile, Echula yang terperangkap dari Pabenar membuat para pasukan dari tim Aura mereka kehilangan power of Harkat. Pada Slays, dikeluarkan Pandora One. Mau coba ditangkap dari Mas Biel. Masih memilih menuju ke arah depan, tapi lihat free hit dari seorang Sansu. Aku ke flicker tadi, tangan aku gemeteran. Gak apa-apa, tenang bro, tenang. Win kita. Eh bro, gua mau ambil tadi. Ujung tombak pertarungan kita berakhir di sini. Tombak ini akan menghabisimu. Dari belakang nih. Gas aja itu lawannya. Aduh. Balikin kan sih guys, dalam. Sekarang juga. Cabut. Lepas Akai, lepas. Yang bisit ya. Ujung udah enggak ada naga. Aku tidak akan memberimu ampun. Bip. Mana. Angela yang mau kan? Bisa. Lord kita, asti. Oke. Di Lord akan menjadi pilihan utama. Aceh bakal melakukan zoning out. Tapi masuk terlalu dalam. Find slash-nya belum dikeluarkan. Aura masih di sana. Tapi Pikimon nampaknya harus coba untuk melakukan sedikit. Permainan yang cukup terlalu terburu-buru si Ude. Dan Marco Chop akan coba di take down. Marco Chop gak akan bisa bertahan. Kali ini Marco Chop harus hilang. Dan Pandora salah target. Pandora miss target. Mas Biel terperangkap di sana karena heavy speed kembali. Sedangkan para pemain dari kedua belah tim mereka di target yang salah. Keuntungan kali ini bisa di tangan dari tim Marco Chop. Karena lihat mereka berhasil memancing tim Aura keluar. Dan mereka hilang Pikimon. Pabenar hilang. Dua hilang. Ini bencana. Mereka bisa di arah mid lane. One strength push is real. Dulu guys, Lordnya jangan sampai aneh ya. Jangan sampai sia-sia coy. Siap, masih makan tuh. Ayo, ikut aku. Ayo.
Mereka bilang aku manusia setan. Kita buang dulu naganya. Nah, udah buang naga, sabar dulu. Bisa mati. Kelas. Dapat. Sabar dulu. Nice. Minion masuk mid. Enggak apa-apa kalian en aja. Enggak apa-apa kalian aja. Kalian en aja, kalian en aja. Freestyle dulu, bos. Mantap. Gila kalian. Gila. Keren, keren, Bang. GG cuy, GG cuy. Keren nih, Bang. Sumpah. Itu dia, guys, ya. Target menuju ke arah Marco Chop karena dia tahu dia masih memiliki flicker. Wah, itu sih beda banget virusnya. Mereka udah benar-benar gila. Lihat, Hardcard telah dikeluarkan bersama dengan aura damage yang tidak akan bisa mereka bendung. Shutter pun terjadi. Mereka akan kehilangan flicker dengan posisi Lord yang sudah hilang. Tapi nampaknya mereka akan ada 4 versus 5. Sekalipun mereka bisa final slay, si Ude gak bisa menahan damage dengan terlalu sakit depan sana. Dan nampaknya BK kill didapatkan, base terbuka. Ini bencana! Reaper Sweep is real! Aura! Lagi dan lagi dikalahkan oleh Marco Chop untuk final match kali ini, best of five series.